يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. setiap kita punya masalah, setiap kita punya problem, alangkah naifnya diri ini kalau kita masih berpikir bahwa kita bisa menyelesaikan seluruh problem kehidupan kita. Siapa kita? Apa yang akan terjadi nanti sore saja kita nggak akan pernah tahu. Apa yang akan terjadi lima menit dari detik ini kita tidak pernah bisa memastikan. Kita nggak bisa menyelesaikan seluruh masalah-masalah kita dengan diri kita, dengan otak kita, dengan kecerdasan kita, pengalaman kita. Ulama mengatakan, laulam yakun aunun min Allahil fata, faawalumayajni alehi ijtihaduhu. Kalau saja bukan karena pertolongan Allah kepada seseorang, maka yang akan menghancurkan dia pertama kali adalah blundernya sendiri. Yang menghancurkan dia pertama kali bukan hatersnya, bukan kompetitornya, bukan penghasat dan pendengkinya, bukan orang yang jahat dengan kita. Yang pertama kali menghancurkan diri kita adalah blunder-blunder kita, kesalahan kita dalam melangkah, kesalahan kita dalam menganalisa, kesalahan kita dalam membaca masalah, kesalahan kita dalam berpikir, kesalahan kita dalam membaca sebuah kejadian yang ada di dalam di hidup kita dan di hadapan mata kita itu yang membuat seseorang hancur sebelum dia dihancurkan oleh musuhnya sebelum dia dihancurkan oleh pendengkinya sebelum dia dihancurkan oleh penghasatnya sebelum dia dihancurkan oleh hatersnya dan orang-orang yang benci kepada dia tapi kita lupa tentang ilmu kehidupan ini dan kita selalu berpikir keluar jemaah kita selalu berpikir orang lain padahal yang menghancurkan kita ada dalam diri kita sendiri kita selalu berpikir bagaimana kalau si A menjegal saya, si B membicarakan saya, si C memfitnah saya, si D membunuh karakter saya. Padahal yang menghancurkan kehidupan seorang bukan ketika si A, B, C, D melakukan itu semua, tapi yang menghancurkan seseorang adalah ketika dia lemah dan dia tidak beriman dan tidak bertakwa, lalu dia melakukan blunder dan dia hancur sebelum dia dihancurkan oleh musuh-musuhnya. Oleh karena itu, marilah kita bertakwa kepada Allah. Makanya Allah janjikan, ittaqullaha wa Bertakwalah kepada Allah dan berbicara dengan benar, maka Allah akan perbaiki amal kalian. Allah yang akan perbaiki. Allah yang akan perbaiki. Kita nggak perlu capek-capek memperbaiki semuanya dengan diri kita. Bukan itu konsepnya. Allah yang akan memperbaiki. Tapi begitulah manusia. Kalau tawaran itu datang dari makhluk, kita akan antusias menyambutnya. Kalau ada bos kita mengatakan sebutkan urusan lo, lalu gua akan perbaiki semua, maka kita akan semangat merespon bos kita tersebut. Kalau teman kita, orang yang sangat kaya di Jakarta Selatan atau Jakarta Pusat mengatakan sebutkan masalah-masalah kamu, aku akan perbaiki semua, kita akan antusias dalam merespon tawaran tersebut. Tapi bagaimana dengan Rabbul Alamin? Bagaimana dengan Ar-Rahman Ar-Rahim? Bagaimana dengan Fa'alul Lima Yurid? Bagaimana dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang mengatakan dengan tegas di dalam Al-Quranul Karim dalam surat Al-Ahzab Ittaqullaha wa qawlan sadida Bertakwalah kepada Allah dan kalau berbicara bicaralah dengan benar maka Allah akan memperbaiki urusan-urusan kalian Allah akan perbaiki amalan-amalan kalian perbuatan-perbuatan kalian siapa di antara kita mau menyambut tawaran tersebut hanya kita dan hati kecil kita yang bisa menjawab ini semua. Oleh karena itu, marilah kita mengevaluasi diri dan bertakwa kepada Allah Taala. ya ayyuhalladzina amanu attaqullaha wa kuluhu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما انا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا